Bekas Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang P. Ramasamy berkata adalah tidak adil untuk penceramah Dr. Zakir Naik menggelarkan beliau sebagai musuh terbesar Islam. Ramasamy berkata beliau sudah lama menjadi penyokong kuat perjuangan orang Islam di seluruh rantau ini. Malah mendakwa pada 2018, beliau memainkan peranan penting dalam membantu Aceh di Indonesia dan Mindanao di Filipina untuk mendapatkan kuasa otonomi di wilayah tersebut. Pada Isnin lalu, Ramasamy membuat satu laporan polis terhadap Zakir. Beliau mahu penceramah itu menarik balik kenyataan yang dibuatnya di Nigeria pada Sabtu lalu dalam tempoh 14 hari atau peguamnya akan memfailkan saman fitnah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada minggu lalu mengarahkan Ramasamy membayar RM1.52 juta ringgit pampasan kepada Zakir kerana memfitnah penceramah itu antara 2017 hingga 2019. Ramasamy berkata meskipun jumlah pampasan itu adalah melampau, namun hasil kutipan derma penyokongnya setakat ini telah berjaya mengumpul lebih RM1.2 juta. Zahrul Alam, Yaya Syahir, Berita FMT.